Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Kini. Surat setuju projek Jana Wibawa libat ahli keluarga, pemimpin politik. Beberapa senarai surat setuju terima SST yang dikeluarkan menerusi projek di bawah program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putera Berwibawa, Jana Wibawa melibatkan ahli keluarga pemimpin utama parti politik tertentu. Bagaimanapun, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Dato' Seri Azalina Othman Said berkata, SPRM setakat ini belum dapat menalpasti nilai sebenar projek itu. Beliau berkata SPRM telah menjalankan siasatan terhadap isu berkaitan tender rundingan terus antara projek di bawah Jana Wibawa yang melibatkan projek pembangunan dan infrastruktur. Sebanyak 56 projek telah mendapat SST dan keseluruhan projek tersebut bernilai RM6.3 bilion, katanya menerusi jawaban yang disiarkan di laman sesawang Parlimen hari ini. Azalina menjawab soalan Lim Guan Eng berhubung jumlah bilangan dan nilai projek yang terlibat dalam penyalahgunaan kuasa, khususnya tender rundingan terus melibatkan ahli keluarga pemimpin utama serta tindakan yang diambil ke atas mereka yang dapat habuan.